Assalamualaikum guys. So, kat depan ni koleksi pokok buatin akulah yang aku dah tanam kat belakang rumah. So, ada yang dah berbuah, ada yang buah dah masak. So, sekarang ni hari ni kita akan petik pokok buah tin masui dolphin. Yang tu, yang ni, yang warna merah ni. So, dia dah masak. Jom kita tengok. Size dia lebih kurang macam buah apple, besar ni. Okay, size pokok dia lebih kurang dalam, kalau kita tengok size pokok dia lebih kurang macam paras dada je lah. Yang kat belakang tu, yang banyak buah tu, itu dah tinggi dah, itu super red hybrid. Pokok kedua yang aku buat tot dari tu dah besar lah. Ini dah lagi tinggi daripada kepala dan sampai atap lah. So, jom kita tengok masui dolphin punya buah. So, sekarang ni aku tengok buah dia dah macam lembut kat luar. Dan dah boleh, dah warna dia dah almost full merah lah kan. So, dah boleh petik lah. So, kita just pegang sini. Dan kita tarik ke bawah. Ni kalau dah masak dia senang je nak petik dia. So ni rupa bawah dia. Kalau korang tengok dia dah ada macam crack sikit kan. So yang crack ni maknanya dia dah cukup masak lah. And then kalau dari segi kulit dia, kalau korang tengok, dia dah ada crack tu. Dia macam luka-luka sikit, maknanya dia punya kulit tu dah sangat-sangat lembut. Dan dah boleh sampai masa untuk kita petik lah. Right. So saiz tapak tangan juga lah. Lebih kurang macam buah apple lah, lebih kurang. So, aku rasa aku nak simpan dalam peti ais sekejap. Bagi dalam setengah jam ke, lepas tu kita potong dan kita tengok dalam ni macam ni, kita try makan. Alright, jom. Okay, so jom kita potong. Okay. Alright. So inilah keadaan dalam dalam pokok buatin masui dolphin. Dia ada macam warna pink-pink sikit, pink-pink coklat sikit. Alright. Dan dia lembut. Korang tengok, sangat lembut, juicy, berkilat. Okay, so sekarang ni jom kita rasa. So kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa dia manis, sangat juicy. So bila kita gigit tu, dia punya air tu macam explode dalam mulut. Dari segi manis dia, just nice je. Dia tak terlalu manis ataupun kurang manis, dia just nice. Dari segi rasa, dia lebih kepada rasa melon lah, ataupun rock melon. Dia tak ada rasa yang terlalu kompleks, sebab pokok buah tin masui dolphin ni dia commercial grade lah. So maknanya kalau apa ni, kebanyakan ladang-ladang buah tin, dia orang mesti akan ada variety ni sebab dia senang membuah. Saiz dia besar and also rasa dia sedap dan sesuai untuk dijual di market yang commercial lah. Dan dia taklah kompleks macam super hybrid ataupun Ponte Teresa. So pada aku okey. Mungkin kalau aku harvest petang sikit lagi ke ataupun besok pagi ke, mungkin rasa dia akan lebih manis lah. Yang ini tadi dia dah masak lah, aku rasa dalam 80 to 85% masak.
mungkin kalau tunggu lagi sehari dia akan lebih lembut dan dalam dia akan selalunya biasa kalau masuk dolphin ni dalam dia warna pink-pink sih kan. Kalau macam korang tengok tadi dia warna chocolate and light pink. So dia belum betul-betul tukar pink lagi. Tapi macam mana pun memang buah dia dah lembut tu, so sebab tu lah aku petik tadi and then rasa. Dan takut nanti kan terlalu ripe sangat pula kan. Tapi tak apalah, mungkin next time ada lagi 2-3 biji buah dekat depan tu, nanti kita akan biar dia ripe lebih sikit. Maybe dalam 90-95%. Mungkin rasa dia akan lebih berbeza lah. Sebab yang ni buah Master Dolphin ni aku punya first buah untuk rasa variety yang ni. So mungkin kali kedua nanti kita akan buat apa ni, video part 2 lah, kita tengok macam mana rasa complexity buah Master Dolphin ni. Tapi dari segi texture sangat lembut dan memang dah masak. And then kulit luar dia pun dia lebih kurang macam super hybrid, dia nipis dan senang terkopik kalau kita kasar sikit kan. Kalau dia dah ripe betul-betul dia lebih sensitif lah. And then dari segi dalam dia, dia tak ada rasa biji sangat ataupun crunchiness sama biji. Dia memang rasa lembut, smooth, juicy, manis dan rasa lebih kepada melon ataupun rock melon punya taste lah. So aku rasa itulah sahaja review untuk kali ni. So kita akan buat lagi review part yang kedua pula. Kita bagi dia ripe lebih sikit, masak lebih sikit. Jadi kita tengok apa perbezaan dia. Dan kebiasaannya walaupun ada perbezaan kita harvest sehari awal atau sehari lambat, dia akan ada efek pada rasa dia. Dan kalau biasanya kalau sehari awal ni dia mungkin rasa dia kurang kompleks. Tapi biasanya kalau yang dah 90% ke 95%, tahap masak dia selalunya rasa dia akan lebih detail dan lebih in depth lagi lah, dan lebih manis lagi. And saya rasa itu sajalah review pokok buah tin Master Dolphin. So kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Kita ada lagi buah tin lain yang akan saya buat review yang saya belum review lagi. So jangan lupa subscribe, like dan komen. Alright, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Alright, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, check it out. Bye-bye.